Jadi sesuai dengan temanya ini, wisata. Wisata kita akan enggak pernah. Kalau anak yang punya sana, bukan cuma makannya sendiri orang ya. Kenapa bang? Oh ya di videoin. Iya betul. Kita lagi pesen makan di Lusaka. Jadi tadi mau pesen iga sapi, tapi iganya lagi sold out, belum belanja. Nanti bingung kak, kalau dipilihin nanti dia bingung, nggak sih selera. Jadi zaman dulu katanya dia pelatih basket. Katanya persyaratan kak ini menikah dengan suami tercinta katanya buat inskripsi. Bantu buat inskripsi. Tapi udah jadi suami istri ya, nggak apa-apa juga. Yang pasti kan bukan ijazah palsu kan. Kakak mengagumi jangan aku, dulu aku enak buahnya. Cheerleaders, cheerleaders. Bagaimana aktivis? Bagaimana aktivis jadi cheerleader? Kan bertolak belakang. Aktivis apa? Kakak ini dulu aktivis di senat mahasiswa. Aku forward dulu. Forward atau guard pak? Apa itu? Basket. Dia pelatih loh. Wah, ini pelatih yang rencana domba ini. Kalau dengan ceritanya berarti kakak ini tomboy ya. Iya, tomboy ya. Pakar-pakar. Jadi bukan cheerleaders, bukan cheerleaders. Jadi kan pernah aku pakai celana pendek, dia datang malu. Wes toh, katanya itu. Aku wes ngerti kowe. Wah, gitu. Mana beliaunya? Kita lihat beliaunya. Pelatih. Oh, pelatih. Jadi gitu rencananya. Modus. Apa take and give. Oh, take and give. Saya bantu buat skripsi tapi kamu menikah dengan saya. Gimana tadi? Saya bantu kamu buat skripsi tapi kamu menikah dengan saya. Itu tagline-nya hari ini. Tagline-nya. Bang, udah telat, Bang. Kalau kita dulu. Udah telat. Ngomong-ngomong satu meja berapa jauh berapa batang? Kita ini 3 batak 1 jauh. Mana batak? Bataknya mana batak? Bataknya ini, Bogor Pasar Ibu, Bogor Tobing, Bogor Sinaga. Ini Bogor Sibu Kangkir. Guru Jawa. Sing warna kukir warna bi. Iya, obat isoran ya. Kalau yang di meja ini cuma satu batak. Satu batak ya. Bapak Tobing, yang lainnya Jawa semua. Dikelilingi Jawa-Jawa. Oh itu sudah diambil warga. Oh iya betul. 5 juta. 5 juta. Genta membela yang benar. Oh. Memang yang menciptakan lagu 5 juta genta kan Korea 5 juta. Oh iya. Iya. Orang yang bagian 5 juta. Ini purba. Ini purba. Purba batak. Oh iya purba 5 juta. Purba. Batak. Tapi ya benar, tapi dia agak lebih dia bataknya kayak sekarang. Apanya? Iya. Tapi lagu favoritnya batak aja. Oh. Gak ada nambah. Dulu padahal Franken Oli ya. Ya itu juga. Oh ma. Cuma pas ada turun. Gators. Jadi sekarang pak Cahyo kalau ngomong apa bah? Ya suaranya lebih dia yang batak. Pak jual apa itu? Oh, cuman aja. Mau lihat tek. Karo itu. 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 Kar
ya Cina gak potong gendong. Lo siapa ngerti nanti bojonya anak-anaknya batang. Aduh. Ya udah tinggal kan cuma ada satu di situ borunya. Cuma ada satu borunya. Boru toppingnya. Yang rebutan. Tadi lagi Joshua. Cuma ada satu borunya yang rebutan ya. Bingung deh baru. Iya. Tadi banyak Joshua sama Jojo bisa. Katakan jadi langsung berhitung itu kan ada tiga kali satu paribannya Noel Jojo Joshua langsung berhitung kan? Langsung berhitung ditambah paribannya Tristan gak ngerti kenapa berhitung ya udah balik ya gue yang nanti jualin ya beda sama beda enak kalau bisa jadi kalau dari itu langsung lanjut aja dua. Langsung mau langsung. Aku udah bilang dia bayar dulu dong. Turun dari Sanwa itu jam 12 sampai 5:30 gila itu bayangin. Wah saya udah bilang sama Sarah udah lah. Kami. Kita kumpulan suami bertanggung jawab jadi istri-istri juga di sini. Gimana Pak? Kumpulan apa? Kumpulan suami bertanggung jawab. Oh bertanggung jawab. Jadi kita bukan cuma bayarin tapi ngorderin juga. Wah gitu. Jadi kita mesennya yang sesuai dengan budget kita ya. Betul. Pasti begitu lah. Pasti begitu. Makanya kita kalau istri yang mesen bisa nggak bertanggung jawab itu. Iya. Makanya minumannya beda. Kita cuma ST tawar aja. Sesuai budget. Kita ST tawar kan. Istri-istri satu teko satu orang satu teko ya kan tuh terima kasih buat kalian suami-suami suaminya saya tawar ya tuh sesuai dengan budget istri ini kalau pesan sendiri satu teko satu orang ya tuh justru kita mencari minuman yang bisa refill loh. Kalian enggak refill, ini refill. Yang teko berdua. Tahu aja. Rafael pesan apa, Sarah? Tuh. Yang hari ini kami dalam persekutu bersama-sama dengan saudara-saudara kami, berkati persekutuan kami. Penuhi kami dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Sebentar kami akan makan, kami ucap syukur atas makanan ini, berkati kuduskan. Itu menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan semua percaya katakan. Amin. Selamat makan. Yuk. Cuci tangan dong, Mbak. Cuci tangan. Wastafel di mana ya, Mbak? Mbak. Enak apa itu lah? Enak banget ya? Empuk. Sayur bunga. Lai batak tuh ya? Sayurnya enak. Dagingnya belum coba. Empuk. Empuk nih. Oke. Okay. Bumbunya kerasa ya? Berapa sampai dalam? Gimana bang? Enak? Enak. Itu makan apa? Udah makan berontak apa? Berontak terancamnya udah bukan? Terancam belum bang? Itu bunga pepaya. Oh, ini kayak karedok. Oh, oke. Okay. Itu iga ya? Bumbunya bumbu nasional banget. Rempah-rempah. Iya. Selama ini kita kalau makan jarang. Iya. Makanya restoran. Jadi enak dong ya. Bumbunya. Oke, ini kita lagi di mana? Kita lagi di mana ini? Di Nusaka. Letaknya di mana Kartini? Wan Satrio. Casablanca. Iya, Casablanca. Depannya Mall Ambassador. Lihat anak-anak lagi makan. Wah, pakai sayur ya. Udah cuci tangan. Wah, anak-anak makan yang banyak ya. Yes, Bu. Gua tuh lihat tuh Rafael pakai sayur ih. Jos, pakai tangan pula lagi. Jos,
sayur enak loh jus. Mau nggak? Nggak nyoba? Kamu nyoba? Kuahnya aja, kuahnya. Oke. Makananmu mana Noel? Ini ada soft daging sapi. Ini aku juga pesananku ya gitu. Ini? Iya, mungkin iya. Enggak, itu pesanan-pesanan tapi buat anak-anak juga dibagi-bagi. Dan tambahan telur pindang balado. Oke. Ya udah. Makan. Iya, Ma. Mananya? Dituang aja, dituang. Ini ambil satu ya. Oh, enggak sih. Mat makan. Enggak, itu refill kan? Enggak. Refill yang panas. Oh, iya, oke. Oke, mari kita makan. Iya, ini dia menunya bebek. Satu ekor ya? Satu ekor. Wow, dimasak betutu ya? Dimasak betutu. Dan dikos dengan Kita ada di restoran Nusaka di One Satrio yang tepatnya ada di depannya Mall Ambassador. Selamat makan. Mana ada enak? Pakai nasi cuci. Aduh, enak banget. Enak banget. Karena sebetulnya kan Kartini dan Paro itu udah pernah kesini, jadi mereka tuh merekomendasikan ke kita. Kalau nggak enak nggak mungkin nggak direkomendasikan. Enak. Terasa rempah-rempah bumbunya. Kita udah doa ya tadi. Tadi ada aktivitas. Enggak. Makan. Boleh banget kita kapan-kapan kesini lagi. Apa namanya? Gak suka, misalkan. Apa namanya, Kak? Dabis, dabis. Misalkan ya. Dan dia menu-menunya itu pakai bumbu-bumbu yang gak pernah pakai sebelumnya. Rempah-rempahnya sih. Tapi memang di sini tadinya kita datang mau makan sate sapi. Tapi memang sate sapinya sudah sold out. Kita tadi pesan satu iga dimasak cabai hijau, terus bebek betutu, terus apa? Ada sayur-sayurnya, ada sayur terancam. Terancam tuh modelnya kayak karedok. Tapi enak banget. Bolehlah kita kapan lagi kesini. Terima kasih Kartini, Paro yang sudah merekomendasikan restoran. Dan yang traktir. Dapat nih dari Mbak. Iya, Bu. Terima kasih yang sudah traktir. Hah? Emang ditraktir, Bang? Kita punya iman. Kita punya iman. Ini Dedi nih, Dedi. Punya iman. Makasih ya, Bu. Apa tadi? Pas, pas, pas. Pas, 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 pas. Iya, itu pas Firman. Jadi kita harus setia sama Pak Bayu tak buang ini gitu. Ampun, ampun. Mbak jelasin dulu apa nasi, artinya Nusaka itu apa? Baca aja di menu. Namanya kayak makanan kayak Jepang ya? Ya dari pulau ke pulau, Bapak. Dari pulau ke pulau itulah. Jadi masakannya dari Sabang sampai Merauke. Oh iya. Ada masakan Merauke, Mbak? Aduh, aku jual kampung ada sih. Oh iya iya. Kalau ada bakar batu, Mbak. Masukkan ya, Mbak. Ada Papua. Bakar batu. Bakar batu. Darapen, darapen. Kita sudah selesai makan di Nusaka, di One Satrio yang posisinya di depan Ambassador. Ini lokasinya baru dan makanannya top, enak banget. Jadi kita perlu datang kembali nanti. Dan udah kenyang, sekarang kita mau bawa anak-anak mau nonton. Tapi lagi nyari jamnya, jam yang kosong. Jadi ikutin terus sampai selesai ya.